Beliau ni adalah seorang ahli silap mata dan juga penjejak aktiviti paranormal. Ya, betul. Ya. So, saya cuba sesuatu yang lain yang bukan nak tunjuk berani, tak? Bukan tunjuk berani. Saya nak cuba. Buat kami tertarik, macam kami memang suka benda-benda yang mistik lah. So, orang kata dekat Balai Gombak ada macam-macam penampakan lah. Mr. Zam Entertainment. Yang pemenang yang saya pilih pada hari ini, mereka lebih menggunakan benda itu. Mereka menggunakan jari kaki mereka. Mr. Zam Entertainment! I'd like to remind our viewers out there, please do not try this at home. Coming with me to explore Pulau Upe is a group of enthusiasts who indulge in a hobby which has made them YouTube stars here in Malaysia. They call themselves Mr. Zam Extreme Ghost Hunters. Macam orang kata tempat ni ada pocong, ada pontianak, penanggal apa semua tu. So kita pergi siasat tempat tu. Kita letak kamera infrared semua. So kita tunggu kat sana lah. So kalau katakan ada, kita akan share dengan peminat kita dekat YouTube. Kalau tak ada, kita akan beritahu lah benda ni tak ada. Mungkin dari mulut ke mulut lah macam tu. Oh, saya dah mula seram dah ni. Adakah itu Mr. Zam Extreme? Ya, benar. Adakah itu ya. Abu Mamu, Dina Bobo? Ya, saya. Apa khabar, abang? Baik, baik.